Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini barusan sholat subuh saya ya. Saya membaca ada pertanyaan dari Aprilia Binowo 6498. Om Sanda, saya punya murai batu pastol, saya ambil dari peternak Lampung, kirim ke Magelang. Sekarang sudah hampir 1 bulan, burung masih giras terus, nggak mau mandi sama sekali. Solusinya gimana? Oke, Mas Aprilia, nanti coba dilihat nih ya. Ini ada burung trotolan yang dia juga lolo induk. Jadi pengondisian setelah dari kandang itu kan diajari makan fur ya, dan proses selanjutnya yaitu sedikit menjinakkan. Jadi burung itu agak mapan supaya saat nanti dikirim ke pembeli itu enggak giras-giras amat ya. Nah, untuk khususnya burung-burung yang tadinya lolo induk gitu ya, terus burungnya masih giras, nanti di rumah itu sampean buka aja, diablak aja, enggak usah dikerodong terus ya, supaya dia mapan gitu loh ya. Ya memang di sini mungkin agak dilema juga dengan proses pemasteran, tetapi tidak masalah. Burung itu kamu ablak ya sambil dimasterin itu tidak masalah. Nah, nanti kalau burungnya sudah tenang, seperti mana burung ini kan kelihatan tenang ya. Ada satu itu malah dia itu apa kayak manja gitu ya, karena burung ini kan proses saya kasih fur ya, tentu saja mungkin makannya juga kurang gitu kan. Dia transisi dari EF ke fur ya, jadi EF nya itu pun juga aku campur dengan tepung fur ya, jadi dia mungkin makannya juga sedikit berkurang. Jadi itu tadi sifat manjanya keluar. Ini kan salah satu terapi untuk burung supaya dia sedikit agak jinak lah teman-teman ya, atau mapan biar enggak gerabakan gitu loh ya, enggak terus numbur-numbur ya. Jadi prosesnya seperti itu. Nanti silahkan burung sampean kalau dirasa terlalu giras ya, dibuka aja kerodongnya, dibuka aja, biasakan dia itu mengenal dengan keramaian, dia mengenal dengan manusia ya, kita banyak interaksi dengan dia. Nanti kalau sudah mapan baru nanti dikerodong ya. Itu kan ada tuh, ada video di shortku kan, ada burung trotol yang di samping burung beranjangan. Nah, dulunya kan tak taruh situ ya, sekarang udah tak taruh sini tuh burungnya tuh ya. Jadi dia udah aku kerodong karena menurutku dia sudah mapan, jadi aku kerodong seperti itu gitu ya. Nanti kalau untuk proses mandi itu sebenarnya mudah kok, apalagi kalau burung giras tuh biasanya sewaktu mau diajari mandi dia masuk ke keramba itu mudah. Malah kalau burung yang terlalu jinak yang agak sulit. Jadi ya juga jangan terlalu jinak gitu ya. Nah, kalau untuk proses mandinya nanti kamu taruh di keramba, karena burungmu kan juga masih takut dengan keramaian, burungmu masih takut dengan manusia gitu ya, mungkin tadinya lolo induk ya kan, dia masih gerabakan, masih takut lah dengan aktivitas manusia. Maka nanti untuk proses mandinya gitu ya, itu karena kamu ngajari kan, itu jangan banyak gangguan dulu ya, biarkan dia mengenal dulu dengan mandinya. Setelah itu nanti kalau dia sudah terbiasa dengan mandi dalam keramba, baru nanti kamu kenalkan dengan keramaian. Gitu Om ya. Oke, mungkin gitu aja. Saya rasa cukup sekian. Oh, mungkin kita dengerin ini dulu ya. Beranjangan ya. Tuh, biasanya kan tak taruh deket beranjangan itu ya. Nah, supaya apa? Itu kan ada pintu ya. Jadi ya, orang keluar masuk itu
dia sudah terbiasa. Karena dia sudah mapan, sudah tenang, baru aku pakai full kerodong dan burung siap dikirim. Gitu loh ya. Ya asik ya. Gak usah beli banyak burung sebenarnya ya. Cukup satu beranjangan ini aja udah cukup tuh. Ya asik. Itu kalau masuk ke burung gimana coba? Tuh kan. Dia enaknya itu apa teman-teman? Dia itu kalau bawa materi itu diulang-ulang. Senangnya saya itu seperti itu. Oke lah ya, mungkin gitu aja. Sukses selalu.